Sebuah replika Bahtera Nabi Nuh yang dibangun dengan biaya 1 triliun ini memiliki panjang 152 meter dan menjadi daya tarik utama The Ark Encounter, sebuah taman bermain yang baru dibuka pada tahun 2016 di Kentucky, Amerika Serikat. Dalam replika kayu, kapal itu merupakan bangunan kayu terbesar di dunia. Terdapat eksibisi yang menampilkan Nabi Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan yang diselamatkannya. Ken Ham, Presiden dan Direktur Eksekutif Ensor in Genesis, organisasi yang membangun taman bermain ini, mengatakan pembangunan tempat ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang sangat cerdas. Nabi Nuh bukanlah semacam manusia purba yang primitif. Dia adalah sosok yang sangat cerdas. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana semua hewan ini bisa masuk dalam bahtera, ujar Ham. Bahtera itu memiliki panjang 152 meter dan tinggi 24 meter. Bangunan ini mampu memuat 16.000 pengunjung dalam satu hari. Untuk membangun replika bahtera sesuai ukuran yang dicantumkan di dalam kitab suci, dibutuhkan hampir 94.000 kubik kayu. Itu belum termasuk isi di dalam replika perahu ini. Setelah menyelesaikan pembangunan replika Bahtera Nabi Nuh, organisasi ini berencana membangun replika kota Babel desa timur tengah abad pertama dan masih banyak lagi. Menurut perjanjian lama, Nabi Nuh membangun Bahtera setelah Tuhan memberitahu bahwa akan ada banjir besar melanda dunia dan Nuh harus menyelamatkan semua hewan di dunia. Pada 2010, para arkeolog menemukan sisa sebuah perahu di Gunung Ararat, Turki, dan diyakini sebagai Bahtera Nabi Nuh. Namun, sebagian ilmuwan yang lain meragukan keotentikan Bahtera tersebut.